Hai, jumpa lagi teman dengan kita di channel. Mama Linda cantik. Yeay. Nah, ini teman di acara weekend ini kita mau tutorial permainan kartu remi. Kali ini yang namanya Teblak Nyamuk. Teblak Nyamuk. Nah, bukan sungguh-sungguh teblak nyamuk ya teman ya, tapi ini nanti diteblak gini. Mana Nah, nyamuknya? nyamuknya kartu ini. Jadi seumpama apa neblek gini ya, neblek kalau neblek nyamuk kan begini. Nah, au ya. Nyamuknya kan. Nah, au. Nah, yang penting teman, kita sebelum mulai permainan teblek nyamuk ini yang harap diingat ya. Nilai-nilai kartu dalam teblek nyamuk permainan ini. As, ini nilainya 1 ya, diingat-ingat as nilainya 1. Lalu kalau 10 tetap 10. Nah, sesudah 10 kan jack. J ya, J ini nilainya 11. Queen ini 12 sudah jack ya. King 13. 13. Nah, as 1 teman. 1. Iya, 1. Oh, nah, oke. Berarti yang paling tinggi K. Ya, paling tinggi K 13 ya. Nah, lain kartu ini tetap ya, kartu joker tidak dipakai di teblak nyamuk ini. Nah, yang ini kartunya tetap nilainya ya. Dan ini teblak nyamuk ini tidak melihat kembangan ya. Hanya melihat angka. Hanya melihat angka di sini ya. Nah, cara mainnya mudah saja teman ya. Nah, ini dihafalkan dulu ya. Gampang hanya menghafalkan ini ya. Nah, sudah oke. Nah, lanjut cara mainnya ini mudah saja. Kartu remi satu set ini dibagi rata untuk pemain ya, misalkan 3 pemain untuk main teblak nyamuk. Oh ya, teblak nyamuk ini minim 2 orang bisa ya, lebih seru lagi bisa 5 orang 6 orang terserah. 100 orang kartunya 100. Nah, seperti ini teman ya, sudah dikocok. Kita bagi rata. Kalau misalnya pemainnya 1 orang. Ya, minim 2 orang teman, masa 1 orang main sendiri. Ya bisa. Apakah nanti setelah kalian teblak gini, apakah nanti kembali jadi 1 atau lanjut? Misalnya 10, terus kan si besar bilang 10 terus teblak gini. Terus habis gitu, setelah bilang 10 nanti siapa yang Nah, gini kita mulai dari awal ya penjelasannya teman ya. Oke. Jadi seperti ini, kita apa? Tidak boleh dilihat kartunya. Nah. Hai. Seperti terus ini habis ya. Gini kok tebel yang terakhir ngapain? Nah, ini sebentar ini. Oke. Kita jelaskan mulai satu-satu ya, mulai pertama. Jadi ini pertama misalkan ayo Om Pimpa dulu. Siapa yang Om lebih duluan? Nah, si besar, terus kecil sama papa. Kecil. Ah, jadi si besar pertama, si kecil kedua, papa yang terakhir. Nah, caranya ini gini teman ya. Ini mulai gini ya, buka kartu satu. Ya, jadi si besar nanti bilang satu sambil buka kartu gini. Seret. Satu. Nah, ini kan tujuh. Nah, kalau sesuai harus disesuaikan. Misalkan satu, ini 7, nah ini berarti didiamkan. Jadi misalkan, kalau misalnya teblek, nah misalkan ada pemain yang neblek, misalkan si besar neblek, si besar yang mana si besar? Nah, maka kartu ini diambil si besar. Oh, diambil kartunya. Nah, diambil si besar, terus. Nah, berarti kartunya kembali jadi 10. Iya, jadi nanti ini pemenangnya adalah kartu yang habis lebih dahulu ya. Nah, nanti kan habis gitu tadi habis si besar si kecil. Nah, si kecil ganti bilang satu ya. Kalau tadi satu terus ini mulai satu lagi karena oh, jadi dimulai sesudah diteblek ya. Sesudah okay. Pokoknya sesudah teblek gini itu mulai dari satu lagi. Kalau belum ada yang neblek itu lanjut terus 1 2 3. Nah, nanti sampai 13 K kan ya, King K terakhir 13. Nah, itu baru mulai satu lagi.
Kalau misalnya nggak dideblek. Ya, misalkan nggak ada yang neblek, jadi 1, 2, 3 sampai 13, nah itu nanti lanjut satu lagi. Jadi contoh seperti ini, si kecil, 1, nah ini kan 3, jangan dideblek ya. 2, nah Aska tadi nilainya berapa? 1. Nah, jangan dideblek, jadi ini misalkan papa neblek, cret, loh papa keliru, nah kartunya papa ambil, cret. 1. Nah ini mulai satu lagi. Nah lo kok 7 lagi? Nah jadi misalkan gini boleh dikocok ya. Nah jadi supaya nggak tahu kartunya. Jadi papa juga kocok. Nah, kecil. Ini tidak usah. Si besar tadi kan papa terakhir satu. Ini. Nah satu. Si kecil, terus ini. Dua. Dua. Papa. Tiga. Ini. Empat. Jadi begini terus ya harus. Konsentrasi. Si papa tidak boleh begini. Gitu. Jadi tidak boleh lama-lama langsung tuh gini. Oh, karena iya. Nanti si papa lihat duluan. Enggak langsung gini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini boleh mancing gini teman ya. Mancing gini misalkan gini. Papa mancing gini. Seret. Gini. Seolah-olah mau neblek gini, ya. Terus tiba-tiba nanti misalkan si kecil terpancing gini, seret, bluk, gini, nah berarti ini si kecil ngambil semua gitu ya, jadi boleh mancing ya teman ya, mancing itu menjebak gini, mau neblek, seakan-akan mau neblek gini ya, kan biasanya ada tiba-tiba tambah sepuan nggak boleh gitu, nah gini kan, nah terus tiba-tiba kan biasanya ada pemain yang refleks. Dia nggak merhatikan, pokoknya lihat, oh pemain lain mau neblek tapi nggak neblek gini ya. Pemain lain mungkin lihat refleks itu langsung disurut. Nah, tiba-tiba kan salah, tadi ini berapa? 13 ya? Nah, 13 kan ini berapa king queen tadi? Queen 12. 12, nah kan keliru. Nah, itu boleh dipancing gitu ya teman ya. Nah, gini. Nah, jadi ini si kecil. Ini. Karena si kecil keliru, maka ini masuk si kecil terus dikocok. Nah, seperti itu teman ya. Nah, sepertinya ini si papa sendiri yang main. Nah, terus ini berarti habis si kecil tadi neblek. Si papa. Si papa ya. Satu. Dua. Nah, tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. 9 10 11 Jack. Iya 11. 11 kan Jack. Iya ini gak boleh gitu bilang 11 kan. Oh oke okay. 11 12 13 karena 13 ini 1 gini. Nah jadi gini terus teman 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah, karena ini si besar sudah habis tapi tetap harus standby karena neblek. Iya, sampai neblek. Nanti sampai semuanya habis, teman. Nah, terus tiba-tiba si kartu terakhir si besar dapat semua. Nanti yang terakhir ya, yang kartunya paling banyak itu yang kalah. Oke. Ini kan harus standby neblek. Tadi berapa? Sampai. Terakhir berapa ini? Oh, si besar tadi berapa? 12 ya mungkin ya. Mungkin 11-12. Ya, anggap aja 12 ya. 13 1 Hai cucu cek. Oh, si kecil. Nah, 1 ya. Nah, karena ini urutannya sama-sama neblek semua. Tapi si kecil paling terakhir. Aduh, jangan dipukul.
Nah, karena anak kecil paling terakhir, nah maka kartu ini masuk si kecil ya. Karena as kan satu. Nah, seperti itu teman ya. Gini. Nah, gini. Terus tadi terakhir si kecil berarti papa ini. Satu. Berarti ini habisin satu. Sama papa ya. Nah, papa ngeluarin satu. Ini si kecil dua. Tiga. Nah, habis. Empat, tiga, enam. Enggak, kalau sudah habis tujuh, gini ya berarti. Delapan. Kalau sudah habis gini ya berarti yang pemain terakhir itu yang paling kalah karena kartunya paling banyak ya teman ya. Jadi walaupun kartunya habis itu tetap lanjut ya, tetap standby untuk menebleng. Tadi sudah 8, si besar yang pertama. Si papa yang dapat kartunya. Nah, begitu teman ya. Kita tutorial permainan dari teblek nyamuk. Nah, kalau misalkan teman ada pertanyaan atau masih bingung tentang permainan teblek nyamuk ini, silakan tulis di kolom komentar. Nah, bisa komen di bawah ini ya. Nanti kita jawab melalui permainan juga. Oke teman, sekian dulu ya tutorial kita. Jumpa lagi teman dengan kita di tutorial permainan berikutnya, tetap di channel Mama Lina Cantik. Bye bye.